Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog upgrade setir mobil dari Bobby Spike Rara Item. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini, kita kedatangan Toyota Yaris tipe E tahun 2011. Nah, yang teman-teman lihat ini sebenarnya udah di-upgrade ya, bumpernya, terus body kit itu udah di-upgrade ke yang facelift ya, atau yang ke tahun 2012 gitu, guys. Nah, di sini proyek kita itu mengganti setirnya dengan setir Yaris yang versi TRD atau yang Hackers. Ya, karena ini memang setirnya masih jadul banget. Lagi dikerjain sama mekanik kita, langsung aja kita lihat yuk. Tadi saya juga udah sempat untuk melihatkan ya setir standarnya itu tampilannya gimana. Nah, ini setir standarnya. Nah, jadi memang masih basic banget. Ini kalau kita sebut sih Yaris Bakpao ya. Jadi memang kalau Yaris Bakpao itu kalau tipe yang E atau tipe yang S itu memang nggak ada tombol audio steering ya. Tapi kalau yang tipe TRD-nya itu ada di bagian sini. Gitu, guys. Lagi dikerjain untuk head unit mereknya Sony ya. Kita mudah-mudahan kalau Sony bisa. Biasanya kalau Sony ini memang sedikit agak ribet untuk instalasi ya, karena dia emang harus khusus. Gitu, guys. Setir yang akan kita pasang lagi di dalam etalase, nanti kita review juga setir yang akan kita pasang. Dia bahannya udah kulit, terus dia juga sudah ada tombol audio steering dan model lebih fresh lagi. Gitu. Untuk project sekitar 1 jam udah bisa beres. Thank you, guys. Nah, ini dia, guys, setir yang akan kita pasang di Yaris Bakpao tahun 2011 atau Yaris tipe E tahun 2011. Nah, setir yang kita pasang ini setir Yaris Lele atau Yaris Hackers ya. Di sini bannya udah kulit dan juga sudah ada airbag, udah ada tombol audio steering, dan ini sih cocok banget untuk Yaris, guys. Sebenarnya ada lagi Yaris yang terbaru ya, Yaris tahun 2021 itu pernah juga kita videoin. Jadi teman-teman bisa nonton aja video lainnya tentang Yaris, guys. Langsung aja kita pasang nih. Nah, untuk perbandingannya kayak gini nih. Tuh, untuk perbandingannya ya, jauh banget bedanya. Ini jahitnya juga udah merah, guys, jadi lebih sporty lagi. Sip. Oke, guys, kita udah selesai untuk upgrade setirnya. Sekarang udah bisa berfungsi semua. Langsung aja kita tes untuk tombol audio ke head unit ya. Head unitnya mereknya Sony ya, dan kita udah bisa konekin. Langsung aja kita tes untuk volume. Tuh, teman-teman bisa lihat naik ya volumenya. Ini kita turunin, terus kita ganti channel. Bisa, ini di dalam gedung ya, guys. Jadi channelnya itu susah dapatnya. Terus untuk mode, tuh ini untuk Bluetooth, USB, lalu tuner atau radio ya. Tuh, ini FM2, kita tinggal ganti FM1 aja. Tuh, jadi udah berfungsi semua untuk tombol mode, volume, dan ganti channel. Untuk indikator semuanya normal, nggak ada masalah. Airbag aman ya, karena safety itu nomor 1 sebenarnya. Lalu untuk bahan setirnya ini udah kulit dengan jahit merah yang menandakan sporty banget. Wede. Oh ya, info bagi teman-teman yang nggak tahu, kalau setir Yaris Hackers ini dia itu nggak 100% bulat ya. Kalau setir yang lamanya kan ini 100% bulat ya, dari atas sampai bawah tuh bulat. Nah, kalau ini dia ngeflat atau dia itu ngekotak ya di bawahnya atau datar. Jadi itu makin sporty lagi, guys, kayak mobil-mobil sport ya. Sekarang kan mobil sport bawahnya udah rata kayak gini, guys. Gitu, dengan tekstur yang di sini ada warna abu-abunya, sama dengan yang di panel-panel AC-nya ini warna abu-abu, dan di AC-nya juga warna abu-abu, jadi matching banget, cocok banget. Ini rekomendasi buat kalian yang punya Yaris Bakpao, pengen upgrade setir, bingung pakai apa, pakai setir Yaris Hackers, guys. Karena dia cocok banget. Nggak terlalu ketara perbedaannya, guys. Dan nggak terlalu tinggi juga untuk mau di-upgrade-nya. Nah, untuk perbandingan seperti ini, kalian bisa lihat beda jauh banget. Yang lama ini dia udah jadul lah pokoknya. Ini karetnya juga sudah mulai tipis. Tampilannya juga sudah mulai kusam ya. Jadi itu aja sepertinya video kita kali ini tentang upgrade Yaris. Nggak lama, sekitar 1 jam. Jadi siapkan waktu kalian jika ingin upgrade setir di Spike Rara Item. Spare waktunya 1 jam aja. Oke, sampai jumpa di next video. Kita upload setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.